Selamat siang dari saya lagi, Go Kian Jun BTS. Oke, kali ini kita bahas PRAU ya, Australian USD. Dan kita coba untuk marking, ini udah harga udah terlalu cepat untuk naik ya. Gak apa-apa, kita cari batas-batasannya dan tunggu pullback-nya aja ya. Nah. Kita mulai di H4 ya. Harga udah masuk base besar ini ya. Base besar ini. Mungkin news FOMC ini. Nah, kita lihat aja. Di PER yang lebih rendah di H1 ya, masih belum ada tanda-tanda untuk balik arah dia. Oke. Oke, kita tunggu harga untuk mencoba turun ke bawah dan break ini, break kotak merah ini. Kita akan melakukan open posisi sell dengan SL-nya di atas sini. Ya. Atau ketika harga break up area merah ini dan close di atasnya, kita akan open posisi buy. Ya, jadi kita tunggu ya. Ini lagi masuk di area ya, di base-nya BTS ya. Ini ya. Jika harga ada satu aja candle yang engulfing, bearish engulfing, kita akan ikuti ya. Misalkan ada garis panjang sekian, lalu ya, ada engulf dan close-nya sekian, candle-nya. Maka kita tunggu dia untuk retest. Retest ke sini lagi. Dan kita bisa melakukan open posisi sell. Ya, dengan DPSL-nya 1 banding 1. Alternatif lain, ketika harga break up dan close di sini, contohnya, maka kita tunggu harga balik untuk retest ke sini, ke sini, lalu kita bisa melakukan open posisi buy dengan DPSL minimum 1 banding 1 ya. Ini. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Semoga kita semua profit ya. Oke, goodbye, thank you.